Assalamualaikum, selamat malam. Ini Bawang Live, jangan tukar channel anda. Dan bersama dengan saya Radin, di mana minggu ni saya menggantikan Nana Mahzan yang busy back to back shooting. Almaklumlah, rezeki murah kan. Jadi kepada korang semua, ini adalah show pertama saya dekat Bawang Live. Mungkin ada show-show lain ni kita tak tahu kan. Jadi kepada korang, jangan lupa untuk gunakan hashtag Bawang Live untuk bergosip, untuk tanyakan soalan ataupun apa-apa saja berkaitan dengan Bawang Live. Dan juga kita bersama dengan salah seorang tetamu ni, berdua sebenarnya, yang baru saja mendirikan rumah tangga pada 5 Februari 2021, iaitu sweet couple yang kalau ke mana-mana je menjadi tumpuan-tumpuan para netizen dan juga paparazzi. Okey. Saya ingin mengucapkan selamat pengantin baru terlebih dahulu kepada Haris dan juga Intan Lediana. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat eh? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Okey Haris, yeah, cerita pasal lebih kurang, kalau tak silap saya, korang dah kahwin lebih kurang dalam 2 bulan. Ya. Yeah. Macam mana perubahan dia waktu bujang dan waktu dah kahwin? Banyak perubahan dia. Okay, okay. Dari segi masa tu, kita lebih masa dengan isteri lah, of course. Oh, oh. Yeah, bila buka bujang riak. Tu, sebut isteri tu buka riak eh? Happy. Yeah, bila bujang tu, kita banyak masa yang sorang-sorang. Kita keluar dengan kawan-kawan apa semua. Bila dah ada isteri ni, kita dah ada tanggungjawab baru. Betul. Jadi masa tu dia dah lebih kepada isteri lah daripada yang lain. Okay, contoh cerita pasal masa lebih kepada isteri tu, apa perbeza kalau macam bujang lu mungkin selalu melepak ke, main futsal ke apa. Kalau dah kahwin ni macam mana? Main kat rumah je. Main dengan kucing kat rumah, duduk rumah. Masak. Masak. Saya suka masak kat rumah. Dia masak untuk saya. Serius, Intan? Serius. Kenapa Intan tak pandai masak ke, atau macam mana sebenarnya? Saya kurang pandai masak daripada dia. Intan dia pandai mengemas rumah. Oh, nampak balance? Balance. Tapi serius, memang Intan kurang sikit lah untuk masak. Tapi kalau Haris punya favourite dish, macam mana? Haris punya favourite dish? Yang dia masak. Oh, saya suka dia masak apa? Saya suka semualah. Saya suka dia masak asam pedas, saya suka dia masak ayam masak kicap, sambal ikan bilis, petai. Benda-benda Melayu punya makanan lah, kita orang Melayu. Dia suka masak sambal macam tu. Wah, ini gempak eh. Ini ramai tak tahu ni. Ini rumah tu. Okey, gila cerita macam Haris dia suka masak, Intan suka mengawal semua, yang kata balance lah antara korang berdua. Adakah memang benda ni tahu before kahwin? Dah kahwin baru tu, laki aku pandai masak sebenarnya. Kita masa nak try dulu. Masa sama-sama bercinta. Kita masak lah. Kata, ni ayam masak for you. Masa tu masak apa? Ayam masak kicap. Daging masak merah. Daging masak merah. Itu menu yang pertama masak untuk Intan. So, bagi dia rasa dia macam, sedap lah. Kita ambil hati daripada situ lah. Okey, adakah berasakan dia punya masakan tu, Intan tu macam, this boy pandai masak lah. Yelah. Kat situ lah. I macam terkejut lah, macam wow, pandai masak. I pun tak tahu nak masak lagi masak merah macam mana. So macam wow. Rasa terenya dia. Tapi contohlah, macam orang kata sekarang ni, macam netizen kata mungkin mempertikaikan kalau macam lelaki lebih pandai masak daripada perempuan. Contoh, kalau Intan tak ada rasa macam nanti orang akan kata, ini suami lagi pandai masak pada dia. Ada tak Intan rasa macam, aku kena belajar masak ni? Tak, sebab itu bukan I punya kesukaan. I suka bake. So cake lah, apa-apa dessert semua I buat. Okey. Sebab dia tak reti buat tu semua. Baik. So I memang lebih suka buat benda-benda manis-manisan lah. Dia akan buat dessert lah. Bila kita dah makan benda kenyang, kita akan makan dessert, Intan akan buat dessert. Betul lah. Okey. Kenapa muka macam tak percaya? Aku kagum. Okey, kalau based on gambar-gambar kat Instagram, based on story-story kat Instagram korang berdua kan, mungkin in terms of personality, kalau macam mungkin Intan lebih kepada pendiam sedikit, dan Intan orang kata agak berusia sikit compare to Haris. So macam mana perbezaan, macam dia ni bila dah kahwin ni dia jadi lain sikit, adakah ataupun Intan seorang yang dominant? I would say kita orang ni balance. Okay. Ada certain things dia dominant, ada certain things I dominant. So kita orang punya part masing-masing. Takde lah macam all the way Intan je. Takde lah. Okay, in terms of decision. Decision? Dua-dua juga. Okay. Kita selalu discuss. Lepas tu apa yang the best. Lepas tu baru kita ni lah. Kita selalu bincang lah. Betul. Tapi orang kata pejam celik-pejam celik, korang pun bercinta dah pun agak lama juga sebenarnya. Dalam setahun lebih? Setahun lebih. Apa. Tapi Haris memendam rasa dah lama. Steady tu. Mana you tahu? Tapi Haris, okay. Ini kita bukan apa lah. Kita kadang-kadang kita nak borak-borak ni, kita nak tahu macam man to man lah. Okay. Man to man kita lah. Nanti. Okay. Bila Haris kahwin dengan Intan, so kadang-kadang orang ramai, kadang member lepak. Ada tak pressure yang macam Haris muda lagi? Ada tak member? Kadang-kadang
Boleh kan lah benda-benda dia, tu. Okay, dia macam ni. Dia kita tengok kawan juga. Ada kawan yang jenis yang macam akan macam, eh tak yalah kawan ni. Tapi Alhamdulillah saya punya kawan-kawan semua support. Sebab kawan-kawan saya semua yang berusia, yang 30 lebih, yang ni semua. So, yang jauh lebih matang. Jadi, diorang kata apa decision yang kau buat tu maksudnya itu the best lah, betul, kan? Betul. So, kita kena percaya dekat diri sendiri. Tak boleh dengar cakap orang disebabkan orang kita tak nak buat benda tu, tak boleh. Salah. Okay, berbalik pada Intan pula. Kita twistkan soalan. Kalau ini kawan-kawan dia, kalau macam Intan pula, bila lepak dengan kawan-kawan dia, tak, kawan-kawan rasa macam, you sure nak kena dengan lelaki lagi muda pada you apa semua Intan? So, mungkin tak matang ke, mungkin itu ini kan? Macam mana pengalaman Intan? Ada tu adalah, tapi because maybe diorang tak pernah jumpa Aris. Sebab kita tak boleh generalize semua orang muda tu sama kan semuanya kan. Once diorang jumpa, diorang macam, oh okay, now I understand. Diorang macam tu. Tapi kalau macam bila korang macam ada masalah ke, bergaduh, antara siapa yang kuat jealous? Kuat jealous? Tak. Kata kuat jealous tak ada. Tak ada? Tak ada lah macam, tak ada jealous macam tu, tak ada lah kot. Maksud, you like gambar siapa? Tak ada. Check dulu apa, account apa. Tak ada, masing-masing ada account masing-masing, itu je, tak ada. Tak ada macam, siapa perempuan ni, you follow siapa ni? Atau tak ada. Siapa lelaki ni? Tak ada. Itulah kata kepercayaan. That's right. Kepercayaan. That's right. Kau ni betul-betul relationship goal lah. Okay, jadi kepada kau semua, make sure kau gunakan hashtag Bawang Live untuk tanyakan apa-apa sahaja soalan kepada Haris dan juga Intan. Macam-macam lagi kita akan tanyakan dia orang ni, seronok. Borak macam kawan-kawan kan. Kita kembali selepas ini, Bawang Live. Okey, kita kembali di Bawang Live bersama dengan saya, Radin. Make sure korang aktifkan dan juga gunakan hashtag Bawang Live. Tanyakan apa-apa sahaja soalan berkaitan dengan ni dia, pasangan yang baru saja mendirikan rumah tangga 5 Februari tu, lebih kurang dalam 2 bulan. Orang kata dia macam happy. Apa yang ditunjukkan dekat social media dengan di depan ni memang sangat-sangat happy. Walaupun baru saja 2 bulan, kita dah tahu macam Haris pandai masak, Intan pandai baking. So, dia balance sebenarnya. Cumanya macam kita nak tanya sikit dengan Haris lah. Kalau macam Haris, Intan mungkin dah lama dalam industri dan Haris pun sama sebenarnya. Tak ada lah lama sangat. Okey, cuma macam ada balance yang macam Intan pergi kerja dan Haris kena macam duduk rumah lah kot. Ke macam kena ikut juga? Okey, macam sekarang bila dah kahwin ni, lagi senang lah kalau kita nak pergi mana-mana. Macam dia shoot, kalau jauh ke apa, saya boleh ikut. Sebab dah kahwin kan, jadi dah jadi suami, dah duduk serumah apa semua. Bila sebelum ni, masa tak berkahwin tu, tak ada lah. Maksudnya, okey, you pergi shoot. I pergi shoot. Tak adalah nak teman-teman ke apa. So, nak kata balance kan tu, tengok juga. Kadang-kadang, even dah kahwin sekarang ni pun, kalau saya ada kerja, dia ada kerja, pergi masing-masing juga. Tak adalah macam nak kena berkepit je selalu. Nyonyo tak ada lah. Okay, baru-baru ni agak trending, agak banyak cerita pasal langkawi. So, Intan dengan Haris pun terpalik juga. Betul. So, orang ingatkan korang berdua ni pergi honeymoon. Rupa-rupanya Intan ada shooting dekat sana dan Haris teman lah. Teman je. Normal lah tu sebenarnya. So, mungkin Intan boleh cerita sikit apa sebenarnya berlaku sebenarnya, Intan? Apa yang berlaku sebenarnya, saya tak ada PA. Okay. Manager saya tak dapat nak ikut. Dan saya perlukan pertolongan dekat Sandra. Sama juga artis-artis kat sana pun ada bawa PA, ada bawa anak, ada bawa kakak, adik semua kan. So, benda tu memang benda biasa. Betul. Kalau kita perlukan seseorang untuk tolong kita, tak boleh kita nak guna production runner ke handy ke, tak boleh. Diorang jadi diorang sendiri kan. Tak boleh kan. So, saya pun kiranya saya minta tolong dia, tolong jadi PA saya kat sana. Tolong angkat beg saya, tolong drivekan saya, apa semua. Beli-beli makanan. That's why, kalau tengok, saya dekat Langkawi, memang 24 jam dekat set. Dia shoot daripada pagi sampai pagi pun dekat set. Tak ada macam, you shoot, I nak pergi Chenang ke apa benda lah, nak hurai-hurai ke, tak ada mana. Kalau aku dah buat dah. Jangan. Sebab kita pergi atas tugasan, orang kata atas urusan kerja. Betul, kan? Betul. Tak payahlah nak ambil kesempatan tu untuk buat benda lain, janganlah. Cumanya kalau bila adalah certain days yang habis awal, pergi keluar makan. Tu je lah, lepas tu balik, besok tu dah shooting balik. So, kita orang tak adalah nak bersukaria, nak pergi honeymoon ke apa, tak ada langsung. Memang saya memang full sangat, cari every day saya shoot. Betul. So, macam kalau macam tadi, macam apa Intan ajak Haris because sebagai PA lah. Payment PA ke apa? Oh, payment lagi extra pada PA lah kalau macam tu. Mahal lah, confirm lah. Okay, macam korang berdua ni, kalau kita perhatikan, sebelum bernikah sampai dah bernikah, korang tetap yang jenis remain yang macam tak ada bercerita dengan kau orang, tak ada gambar lovey-dovey story everyday. So, adakah itu memang
Sekarang macam ni pun duduk jaga physical distancing ya? Tak ada. Bagi, biarlah kita berkepit kat rumah. Yelah. Oh. I love you. Kerusi ni besar. Takkan kita kepit sini-sini macam kosong. Ya. Yeah. Sebab kadang-kadang movie producer suruh tanya dia. Okay. Kadang-kadang kalau lelaki yang muda ni suka tunjuk romantik lebih sikit dekat public. Tapi Haris berbeza sebenarnya. Apa yang aku suka pasal kau? Kau matang, Haris. Aku jarang puji orang lah. Nak berkabar di mana? Apa-apa dah setara apa tadi? Nanti kita bincang. So macam mana tu Intan? Adakah Intan memang dah terbiasa dengan Haris macam itu kan? Ataupun korang berdua memang dah ada mutual understanding? Kita tak payah nak public sangat kot. Ke macam mana? Tak ada, sebab kita orang individually pun memang macam tu. Dari dulu memang macam tu. Sebab saya pun memang tak nak cerita pasal personal life saya. Dia pun memang sebelum ni pun memang tak bercerita tentang personal life dia. So bila kita dah together pun, kita orang macam just buat macam biasalah. Apa yang kita buat sebelum ni, tak adalah macam kita janganlah post-post gambar ni semua. Tak adalah. Kalau nak kata nak sweet-sweet depan orang ke apa, itu time bekerja lah kan. Dekat rumah kita sweet-sweet kita je. Kita lah, kita betul lah. Dekat rumah tangga. Tapi apa bila cerita pasal korang berdating dulu kan, sebelum kahwin kan, selalu dating kat mana? Okay, orang tak pernah nampak pun korang dating dah ke? Dah time to PKP nak dating kat mananya? Video call saja. Tak boleh tak? Sign saja. Tak boleh nak keluar. Bila bercerita lama, tanya bila nak kahwin. Bila dah kahwin, tanya. Fahamlah soalan-soalan. Sebab rakyat Malaysia ni, dia bukannya busybody, tapi dia lebih concern. Betul. Dia risaukan macam, ya Intan busy kan, macam tak ada perancangan ke, nak ada baby ke, soon ke, macam mana, Haris? Perancangan tu, of course, kita ada perancangan. Kita, macam saya dengan Intan pun, kita berdua berserah pada rezeki. Datang cepat, alhamdulillah kan. Kalau tak, nanti kita tunggu je lah. Nanti tak adalah nak kata, kita nak, bila dah kahwin, jom-jom kita kena cepat-cepat ada baby apa semua. Tak adalah, itu bukan satu pressure untuk kita orang berdua. Tak ada. Bila ada rezeki, ada kan. Baru 2 bulan kahwin, relax lah. Honeymoon dulu. Honeymoon pun belum lagi tau. You pun selalu kena kan? Bila nak kahwin, apa semua kan? Dia kadang-kadang macam, kita bukan nak post kat social media pun. Cuma kadang-kadang kita rasa macam, this is our personal life. Betul. Tapi kita tak boleh nak salahkan orang sebab kita public figure. Betul. Kat situ, end of the day pun kita kena menjawab soalan orang tanya. Betul. Cumanya kalau macam tadi, Intan kata, korang kenal berkurang dalam setahun. Lepas tu kita last year, kita memang PKP. Betul. The whole year. So, berpegalkan FaceTime semata-mata. Adakah korang rasa macam korang dah cukup kenal sebenarnya? Dan terus decide nak kahwin? Because kita orang memang kenal dah lama. Tapi baru kira rapat last year lah. Jadi nak kata kenal dah daripada FaceTime ke apa benda, tak adalah. Sebab daripada FaceTime tu kita berbual tiap-tiap hari. Setiap masa kita akan berbual. So dari situ kita nampak tau perangai masing-masing. Kita kenal hati budi dia macam mana, apa yang dia suka, apa yang dia tak suka. So bagi saya tak ada masalah. Kalau contoh kata lelaki dekat Malaysia yang girlfriend jauh ke apa kan, contoh kata. Contoh. Boleh kenal juga, betul tak? Kau bagi contoh aku ni. Kau okay. Menangis. Rindu. Okay, maknanya okay. Jujur, siapa yang ajak kahwin? Oh, saya memang ajak. Kata bukanlah nak ajak kahwin apa. Masa tu dah kenal dia, dah jumpa kejap-kejap je masa tu kan. And then kata okeylah, balik tu dah discuss dengan parents. Masa tu dia tak tahu lagi. Balik discuss dengan parents apa semua, kata okeylah dah decide nak ni apa semua. And then terus bagi tahu dia, kata nak jumpa parents dia. And masa tu merisik, lepas dah merisik, lepas birthday you, lepas dah merisik tu terus kahwin. Okay. Baik, kejap lagi saya nak tanya dengan Intan, pressure ataupun tak pressure jurang perbezaan 17 tahun ni, mungkin penerimat. Kejap lagi kita sambung. Kejap lagi lah. Make sure korang semua gunakan hashtag #BawangLife. Kita kembali selepas ini, kita gosip dan juga membawang dengan Haris dan juga Intan. Dia orang ni best. Kau kena aku tadi. Kita ambil shot dulu. This is Bawang Live. Kita kembali bersama dengan Haris dan juga Intan Liadiana. Make sure korang gunakan hashtag Bawang Live untuk tanyakan apa-apa sahaja soalan. Dan sebelum komersial, sebelum berehat tadi, saya tanyakan dengan Intan. Sebab jurang perbezaan antara Intan dengan Haris 17 tahun. So, ada tak pressure daripada Intan sendiri yang macam nak kekalkan dress up kena awet muda, kena muda, kena young? Ada tak macam tu? Tak adalah rasa macam pressure. So, I nak kena dress up macam 20 tahun. Cuma tak ada. I pakai macam biasa. Ya, I pakai. Sebab dia pun
style dia bukannya macam budak-budak yang 20 tahun juga kan. So I tak rasa pressure macam nak nak kena nampak muda apa semua, tak ada. Minta jadi diri sendiri lah. Jadi diri sendiri. Tapi Haris, waktu Haris lepak dengan kawan-kawan Intan, so macam mana conversation sekepala tu nak dapat tu? Lepak, nak kata lepak sekali dengan kawan-kawan dia, tak ada time lagi pun nak lepak. Ada lepak pun kejap je hari tu kan. Kejap je, kemakan macam tu je. So tak ada masalah pun, rasa macam okey je. Okay je. Tak ada rasa macam, kenapa rasa macam lain. Wavelength jauh sangat kan? Tak ada. Kalau macam Intan, kalau lepak dengan kawan-kawan Alif, Haris? Sebab kawan-kawan dia pun umur lebih daripada dia, lebih kurang dekat-dekat dengan saya juga. So memang tak ada masalah. Circle friend tu lebih kurang sama lah. Sama. Tak ada rasa kejap sangat lah. Tak ada. Okay. Baik, yang ini kita nak bacakan antara tweet-tweet yang gunakan hashtag Bawang Live. Okey, daripada Farina Azlan, dia kata suka tengok Intan dengan Haris, profesional sangat. Okey, betul. Terima kasih. Ya, aku pula terima kasih. Alright. AD Jamal kot, saya rasa. AD JML. JML. Sorry, saya gabun sikit. Dia kata cantiknya Intan. Oh, terima kasih. Okey, lepas tu ni daripada Deck Drama Queen, Ira, jodoh kita masih sekolah. Ira mana ni? Kemain. Oh, mungkin girlfriend Ira kot. Okay. All the best, bro. All the best. Kan, all the boss. Okay, baik. Kadang-kadang macam sekarang ni menjadi trending, menjadi orang kata kecoh dekat Twitter lah. Kadang-kadang bila melihat pernikahan Haris dan juga Intan, ramai orang kata yang melawak, yang menjadi bangguran macam, kau relax lah, jodoh kau tak lahir lagi. Yeah. Kau relax, kau baru SPM, jodoh kau baru sampai. Yeah. So macam mana kau menerima gurauan tersebut? Secara, to be honest, kita orang bila baca tweet-tweet macam tu, kita orang sama-sama gelak tau. Okay. Kita macam tak ada rasa macam, oh kenapa sakit hati ke apa, tak ada. Sebab benda tu kita tahu, benda tu gurauan. So bila kita baca pun macam, tapi bila dah banyak sangat tu, tak adalah nak gelap macam, okay, oh pasal sekolah, oh baru lahir lagi, oh itu, macam tak ada apa-apa dah, tak ada nak sakit hati lah kan. Tak ada pun. Kalau Ita macam mana? Tak ada apa pun, rasa macam kadang-kadang dorang ni kelakar kan, dorang cakap benda yang kelakar, so kalau dorang cakap benda yang menyakitkan hati pun, kita terima je lah, itu pandangan dorang. Betul. So kita buat apa kita nak sakit hati. Betul. Okay. Alright, saya suka baca dekat yang hashtag ni, dia kata Radin Comel. Tu je. Oh, yang tu yang paling suka. Itu paling suka. Itu mesti fake account tau. Special, I love you. Nanami 2374 kau sikit, I follow you back. Alright, okay. Macam Intan, bersama dengan Haris, mungkin kalau biasa pandangan orang selepas berkahwin, of course lah, tanggungjawab sebagai seorang isteri, kena taat, kena setia, kena patuh suami. So mungkin jurang perbezaan tu, mungkin Intan rasa macam, faham tak? Intan, mungkin Intan rasa, aku dah hadap benda dah lama dah. Mungkin kau baru nak hadap. So macam Intan nak menerima keadaan tu yang macam, bila Haris tegur something ke, atau ada keputusan yang macam, this not the way. Yeah. Dia macam ni. So macam mana Intan nak buat benda tu? I terima lah. Kiranya kalau dia ada pandangan dia yang benda tu sebenarnya apa tu betul, apa yang buat tu salah, I terima lah. Bukannya macam, oh okay, I'm older than you, tak boleh, I tak nak dengar cakap you. Bukan macam tu. Sebab bagi kita orang, benda yang salah tetap salah. Kan? Benda yang betul tetap betul. Jadi kalau saya menegur, kalau dia menegur ke apa, tak boleh rasa macam, oh disebabkan dia macam ni, oh dia boleh tegur saja. Tak ada. Okay, kalau Haris panggil Intan, Kok Mah macam mana? Sayang lah. Intan panggil Haris? Sama lah. Yang kelompok-kelompok gaduh, sayang. You gaduh macam tu lah. Kita gaduh lah. Okay, yang ini. Jodoh tak pandang usia kan, betul. My favorite couple in the house. That's right, betul. Haris dengan Intan, best je tengok, serasi sangat. Dia orang ni memang tu. Apa yang kita nampak ni memang off record dia pun sama juga. Okay, sebelum dan selepas kahwin mungkin banyak beza. Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang belum tahu. So ada tak something yang Intan tengok macam, Haris, macam, aku tak suka lah benda ni. Ada tak? Ada tak something yang dekat Haris yang macam pelik sikit ke, yang macam, I tak suka lah you macam ni ke? Ada tak? Buat masa ni belum ada lah. Belum ada? Belum ada lah. Setakat 2 bulan ni belum ada lah. Harap tu tak ada lah. Macam Haris? betul lah, 2 bulan kan? Macam Haris saja tak? Kita pemimpin. Kita beli beras. Tak adalah. Dia, kalau nak kata tu, bila kita dah duduk serumah ni, baru kita macam tahu perangai gila-gila. Macam betul. Macam apa semua. Jadi benda tu kita kena, bagi saya bila dah kahwin ni, kita kena terima apa saja kebaikan, kelemahan, apa yang ada kat pasangan kita, kita kena terima. Hashtag kita beli? Kita beli beras. Cantik. Alright, itu saja untuk minggu ini bersama dengan Haris dan juga Intan Lena. Thank you so much. Thank you. Korang mengatakan dengan supporting yang kita orang-orang yang baik-baik saja untuk korang. Amin. Murahkan rezeki. Amin. Semoga dapat baby. Dan juga kekal dalam industri. Korang biar macam ni je. Macam ni je. Kamu yang suka korang macam ni.
InsyaAllah. Dan sama lah kita doakan the same untuk you. Semoga kita dapat jodoh cepat. Amin. Jadi terima kasih kat korang semua di bawah live. Kita jumpa lagi. Jumpa minggu depan orang yang sama ke. Mungkin host lain. Mungkin. Aku macam tak suka buat kerja kan. Kita jumpa lagi. Terima kasih. #bawahlife. Assalamualaikum. Bye.